There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, hari ini tuh kegiatan aku masih seperti biasa ya teman-teman, kegiatan beres-beres rumah, rutinitas keseharian ibu rumah tangga pada umumnya. And I know that you're right, but you should know. Oh ya, BTW kalian lagi apa nontonin video aku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan semoga kalian dimurahkan rezekinya. Nah, kali ini tuh kegiatan aku sedikit kegiatan random sih. Pokoknya mana yang bisa divideoin, maaf kalau seandainya video aku tuh setiap hari itu-itu aja gitu ya yang berulang. Karena memang kegiatan aku dan rutinitas aku setiap harinya tuh memang seperti ini. Di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman ya yang udah ngeklik video aku, yang udah nggak sengaja mampir, yang udah komen juga. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu setia komen di video aku. Terima kasih banyak. Maaf kalau seandainya belum sempet aku bales ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, semoga betah ya di channel aku yang sederhana ini. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Karena di video aku ini tuh hanya sedikit motivasi gitu ya. Pokoknya aku berharap kalian tuh betah dan bisa memetik manfaat dari video yang aku bagikan ya. Oke, kita lanjut lagi ke kegiatan aku. Di sini tuh kegiatan aku di siang hari gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh tadi pagi-pagi tuh bikin video pendek dulu. Kenapa aku lebih suka bikin video pendek itu pagi? Karena pagi itu gak ada anak-anak gitu ya. Jadi pada sekolah cuma tinggal adik Rara, jadi tuh senyap, enak banget kalau bikin video pendek. Karena aku sukanya video pendek itu pakai suara sound asli gitu ya, jadi enak. Nah, ini tuh sekitar jam berapa ya, sekitar jam satuan gitulah aku udah mulai bikin video untuk di sini gitu ya, di YouTube. Pokoknya harus pinter-pinter teman-teman untuk bagi-bagi waktu. Syukurnya sih video aku tuh kayak bisa sekalian beres-beres gitu ya, jadi semua tuh terkendali. Kalau kata orang sih bilangnya tuh sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi walaupun aku bikin konten, tapi aku bisa sekalian ngurusin rumah gitu, ngurusin anak juga, sambil masak juga, jadi dapet semua. Makanya aku tuh gak pernah berhenti bilang ke kalian, kalau bikin konten itu kalau bisa kegiatan kalian sehari-hari atau rutinitas kalian yang kalian senangi. Jadi kalau seandainya kita tuh harus dituntut bikin konten setiap hari, kita tuh gak kehabisan ide gitu ya. Gak apa-apa kok walaupun kegiatannya tuh itu-itu aja gitu ya. Kita berharap sih gak tahu video mana yang bakalan melejit gitu ya, video mana yang bakalan FYP. Pokoknya semangat aja terus, coba aja terus. Yang penting kita berusaha, untuk hasilnya serahkan aja kepada yang kuasa. Love to hear your voice. Oke, di sini aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh nasi aku udah habis, tadi tinggal sedikit doang. Jadi ini aku masak karena sebentar lagi tuh suami aku pulang. Jadi suami aku tuh pulangnya sekitar jam 3-an gitu ya, atau jam 4. Paling lama tuh jam 5 lah ya. Pokoknya aku tuh jam 1 tuh udah mulailah di dapur gitu ya, untuk beres-beres rumah juga gitu ya, untuk beres-beres semuanya biar nanti pas suami aku pulang tuh semua tuh sudah bersih.
Kalau untuk streaming sih biasanya aku di ini ya di pagi hari gitu ya. Terus di siang hari kalau seandainya suami aku nanti pulangnya lama, atau kadang tuh kayak aku udah selesai bikin video di pagi hari, itu biasanya aku coba streaming juga di siang gitu ya, siang menjelang sore. Pokoknya sedapatnya aja, semampunya aja, aku nggak terlalu paksain. Nah, di sini siapa yang masih nakar pakai jari sama kayak aku? Aku tuh kalau masak tuh sampai sekarang tuh masih suka takar pakai jari. Padahal itu di Magicom itu udah ada angkanya atau ukurannya ya, teman-teman, tapi masih suka aja gitu untuk ngukur pakai jari. Soalnya dari kecil itu suka diajarin seperti itu sama mama aku, jadi kebiasaan sampai sekarang. Nah, di sini aku udah selesai masak nasi. Tadi tuh aku beli cilok ya, teman-teman. Jadi ada tukang cilok lewat gitu pas aku keluar ke depan, terus ada tukang cilok dan aku beli cilok. Aku tuh ini sih kurang terlalu suka sama yang nama cilok gitu, tapi kalau untuk yang ini tuh nggak tahu, suka aja gitu, enak gitu ya. Terus apalagi jajanan anak sekolah gitu, aku tuh seneng banget sama jajanan anak sekolah. Kadang-kadang tuh kalau datang ke sekolahan kakak Riri, abang Rais tuh suka berburu jajanan gitu loh, teman-teman. Ada yang samaan gak sih sama aku? Kalau udah lihat jajanan sekolahan itu tuh kayak pengen ngeborong gak sih? Soalnya harganya yang murah, rasanya yang enak juga. All I can is thinking about you. Nah, di sini aku mau makan dulu ya, teman-teman. Tadi tuh aku udah makan nasi siang sih, udah makan siang, jadi aku makan yang pedes dulu ya. Ini tuh kalau ada suami aku pasti ngomel. Tapi ini enak kok, teman-teman, karena bumbunya tuh bumbu kacang gitu loh, bumbu kacang pedes, jadi rasanya tuh mantul banget. Nah, di sini aku belinya tuh cuma 3.000, dapatnya tuh udah lumayan banyak. Aku beli 3.000 aja tuh udah kenyang gitu ya. Soalnya 3.000 aja tuh udah cukup lah untuk satu porsinya aku gitu. Nah, ini kuahnya tuh kental banget, rasanya tuh enak banget, pedes, gurih, terus kayak apa namanya, nggak bosenin gitu kan. Kalau kita makan yang kayak gini tuh biasanya ada yang bikin bosenin gitu kan, enak gitu ya. Kalau ini enggak, teman-teman, kuahnya itu sama sekali nggak bikin ngebosenin, kayaknya mau nagih terus. Tapi ya sayang lambungnya juga, nggak boleh makan gini banyak-banyak ya. Not sleeping well. Nah, di sini tuh aku makannya tuh kepedesan banget. Ini aku sambil nyuci ya, teman-teman. Pokoknya aktivitas tuh disambil-sambil. Kalau aku aktivitas di satu waktu tuh hanya satu pekerjaan yang aku kerjakan, bisa-bisa 24 jam itu waktu aku habis untuk beresin rumah dan beres-beres. Tapi kalau aku bisa bekerja sekaligus gitu ya, jadi sambil sambil masak sambil nyuci, atau sambil masak sambil nyuci piring, sambil masak nanti sambil nyapu, sambil nyuci, bisa sambil beres-beres. Pokoknya harus disambil-sambil, teman-teman. Kalau nggak disambil-sambil, nanti kitanya nggak dapat waktu untuk istirahat. Nah, ini cucian aku tadi. Aku tuh nyucinya sekarang setiap hari gitu loh, teman-teman, karena biar enak gitu ya. Jadi 2 kali putaran mesin cuci aja tuh udah selesai gitu ya. Kalau udah sekali nyuci sekaligus banyak, itu biasanya aku bakalan habis waktu aku di situ gitu ya. Nah, ini alhamdulillah sih cuaca panas, walaupun gak yang terlalu panas banget, tapi ya ini tuh bisalah untuk jemur-jemur pakaian. Nah, aku tuh cuciannya tuh sebenarnya banyak gitu ya, udah numpuk. Itu yang buat numpuk waktu bukan karena aku nggak mau nyuci, cuman karena memang kemarin itu air 2 hari tuh mati gitu ya, teman-teman. Jadi aku tuh banyak jadinya cuciannya. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku cicil-cicil aja. Aku nggak pernah yang paksain harus selesai semua. Lagian pun kalau dicuci semua, teman-teman, takutnya jemuran aku tuh nggak muat. Makanya aku sekarang nyuci tuh kayak secukupnya jemuran aku aja. Ini tuh pas dilihat cerah, tapi nggak lama kemudian tuh kayak langsung mendung gitu loh, teman-teman. Ini tuh aku jemurin pakaiannya di jam 2 siang gitu. Ini tuh panas banget sebenarnya ya, cuman agak gelap-gelap gitu. Aku nggak tahu ini bakalan hujan atau gimana. Cuman di sini ya udah aku jemurin aja biar kering gitu ya. Karena ini tuh betul-betul gawat banget. Suami aku tuh udah nggak punya celana kerja lagi, dan adik aku juga celananya udah habis semua. Makanya aku di sini paksain untuk nyuci baju, walaupun dapatnya tuh kayak celana kerja sama baju kerja suami dan adik aku. Fucking late.
Oh ya, kalian lagi apa jam segini teman-teman nontonin video aku tuh, lagi apa sih, atau lagi santai-santai? Kalau aku sih biasanya di jam-jam upload video aku nih lagi rempong-rempongnya gitu ya. Aku selalu upload di jam 5 sore ya teman-teman, karena sih menurut aku ya di situ yang lumayan gitu ya untuk viewersnya. Tapi nggak tahu sih, aku sih nggak terlalu tahu kalau upload di waktu yang tepat itu ngaruh atau enggak gitu ya. Padahal aku tuh udah tertib gitu ya, atau udah nurutin banget katanya tuh harus upload di waktu yang tepat biar algoritmanya tuh terbaca. Tapi sih menurut aku sama aja gitu ya. Tapi ya udah, karena aku udah terbiasa upload di jam 5 sore, makanya aku uploadnya seterusnya di jam 5 sore. Oke deh teman-teman, kita masak dulu. Tadi aku udah potongin ayam. Kemarin suami aku tuh bawa ayam, jadi ini aku mau masak gulai ayam. Gak tau kenapa pengen banget bikin gulai ayam gitu ya. Jangan salpok sama aku yang deprok di bawahan, karena menurut aku enak aja gitu kalau kupas-kupas bawang atau bikin bumbu tuh deprok seperti ini. Kalau kita berdiri tuh pegel banget, apalagi sekarang tuh kayak kalau berdiri tuh betis aku suka naik gitu loh teman-teman. Maklum ya teman-teman, aku nih udah jompo, udah berumur gitu ya, jadi kalau banyakan berdiri tuh rasanya nggak nyaman dan cepet capeknya gitu. Makanya aku tuh suka banget deprok seperti ini. Nah ini aku tadi lagi bikin bumbu, cuman di sini aku nggak terlalu yang jelasin bumbu masakan lagi ya teman-teman. Soalnya aku tuh sekarang nggak fokus lagi untuk bikin konten masak-masak gitu ya. Ya ini hanya men-share kegiatan aja. Lagian kalau cuman masak masak ayam gulai tuh mah semua pada udah ngerti ya, udah pada jago gitu. Aku nih yang belum jago. Tapi di sini aku nggak nggak yang terlalu ngejelasin banget ya soal masak-masaknya. Pokoknya kalian bisa inilah, maksudnya kayak gimana ya ngomongnya, kok aku jadi belibet ya, aku nih ngantuk jadinya ya teman-teman. Aku tuh dubbing sambil merem, soalnya asli aku dubbing di jam 1 malam, jadi aku tuh masih insomnia. Aku tuh gak bisa tidur cepat gitu loh teman-teman. Aku ngantuknya tuh di jam 1:30 atau jam 2-an gitu, dan itu tuh bikin pekerjaan pagi aku tuh jadi ngeliwet gitu ya. Kenapa aku bilang kerjaan pagi aku jadi ngeliwet? Karena aku bangunnya kesiangan terus gitu ya. Aku bangunnya tuh di jam 7, di jam 8, itu tuh gawat banget gak sih? Untungnya sih anak aku sama adik aku tuh bisa gercep ya, bisa bangun sendiri, bisa ngurusin diri sendiri gitu ya. Untuk anak aku yang paling besar tuh udah bisa ngurus diri sendiri gitu. Jadi gak walaupun aku bangunnya jam 9, walaupun aku bangunnya jam 8, itu gak bakalan buat mereka terlambat, karena mereka udah sedisiplin itu. Soalnya aku kan udah didik dari dini gitu. Ya kalau kakak Riri sih masih ini ya, masih masuk siang, itu yang buat aku masih agak santai gitu ya. Paling walaupun aku bangunnya jam 9 atau jam 8 gitu, masih terkejar gitu untuk ngurusin kakak Riri. Terus sarapannya gimana bun anak-anak? Nah aku kan selalu sedia telur, aku selalu sedia frozen gitu ya, kayak sosis, nugget, itu aku selalu sediain. Biar nanti kalau seandainya mereka mau sarapan, itu mereka goreng sendiri gitu teman-teman. Karena kan adik aku yang paling besar kan bisa masak gitu ya. Kalau untuk goreng-goreng gitu aja tuh dia bisa masak telur gitu, masak telur dadar dia bisa gitu. Jadi biasanya dia yang masak untuk sarapan pagi mereka berdua. Nah aku juga sama teman-teman, kalau seandainya pagi tuh biasanya sarapannya tuh ngasal aja gitu. Kadang aku bikin nasi goreng buat anak-anak, kadang aku bikin telur aja gitu, kadang goreng nugget aja, goreng sosis, pokoknya secepatnya aja gitu ya, mana yang sempat. Soalnya kalau pagi ini kadang rempong banget kan kalau harus masak-masak berat, jadi ya udah masaknya tuh yang ada aja dan seadanya. Cuman belakangan ini tuh jarang banget sih aku kayak yang masak pagi banget untuk sarapan anak tuh jarang. Karena Abang Rai sama Ibu Sarah itu udah bisa ngurus diri sendiri kalau mau berangkat sekolah. Ya kadang-kadang sih mereka pakai uang saku aja makan di sekolahan gitu ya. Tapi kalau aku pas bangun, anak-anak tuh kan pasti minta makan gitu ya. Jadi aku biasanya masakin
yang garcep-garcep aja. Maaf ya aku jadi tergap, soalnya tadi aku habis minum air jahe gitu. Nah aku tuh lagi konsisten banget untuk minum air jahe, gak tahu kenapa. Kalau minum air jahe tuh lehernya tuh enak, tenggorokannya tuh enak, terus kayak perutnya juga enak gitu ya. Makanya aku tuh sekarang tiap hari minum air jahe. Pokoknya air rimpang gitu ya teman-teman. Rimpang itu kayak jahe, lengkuas, terus kayak kunyit gitu direbus, terus nanti airnya diminum. Bisa sih dibuat jadi susu, terus kalau mau dibuat teh juga bisa. Pokoknya kayak pakai rimpang gitu. Nanti kalau aku sempet, aku bakalan coba bikin videonya ya teman-teman, cara buat air sehat atau air rimpang. Biar mana tahu kalian yang males bikin jamu, cobain nanti apa resep yang aku buat ya. Jadi kalau seandainya lagi masuk angin, lagi gak enak badan gitu ya, bisa dibuat langsung gitu. Yang penting ada jahenya, ada kunyitnya, ada lengkuasnya, pokoknya gampang banget. Wah, aku pas dubbing lihatin masakan aku jadi lapar teman-teman. Aku tuh jadi pengen masak gulai ayam lagi. Soalnya entah kenapa udah lama banget aku gak masak gulai-gulaian ya. Jadi kali ini aku mau masak gulai dulu. Nah aku tuh tadi dibawain adik aku kangkung ya teman-teman. Jadi aku bingung banget. Sebenarnya aku tuh pengen nyampur gulai ayam aku tuh pakai itu ya, pakai daun ubi gitu atau daun singkong, tapi aku nggak dapat daun singkongnya, jadi ini aku pakein kangkung. Pokoknya itu sayur super aneh ya teman-teman, kangkung digulai sama ayam. Aku pikir tadi ini rasanya bakalan aneh gitu ya, tapi ternyata rasanya tuh enak banget. Ternyata kangkung itu enak digulai seperti ini sama ayam gitu ya teman-teman. Jadi untuk campuran ayam itu nggak harus daun ubi ataupun pakis ataupun apa, kangkung juga bisa. Dan aku rasa sih kangkung kayak digulai juga enak. Aku pengen coba nanti sekali-sekali masak gulai kangkung. Atau kalian pernah coba atau udah sering masak gulai kangkung, coba dong komen-komen di bawah kolom komentar, nanti aku mau coba juga gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku sudah selesai, cucian baju sudah selesai, cucian piring juga sudah selesai, dan masakan aku juga sudah selesai. Sudah waktunya aku mengundurkan diri ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Pokoknya ambil hikmahnya ya teman-teman. Kalau ada buruknya buang aja. Di sini aku juga ngucapin mohon maaf kalau seandainya dalam pembuatan video atau pas aku lagi dubbing nih ada perbuatan atau perkataan yang gak mengenakan. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.